Ya. Jadi memang aku sama Gautam kita bikin Papi Talent ini khususnya untuk manajemen teman-teman artis yang memang ingin apa, kalau misalkan ingin bergabung sama kami untuk kita buatkan karya gitu. Dan ternyata inilah artis ternama yang pertama di manajemen Papi Talent. Boleh dong tepuk tangannya dong. Pokoknya ini merupakan satu kebanggaan buat kami. Kami berdua memang bergerak di bidang talent scouting gitu kan. Yang akhirnya kita kemarin itu sempat buat Kalixto kemarin. Nah, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang memang ingin mencoba berkarya dalam bidang bernyanyi. Nah, akhirnya kita pun juga tentunya menyediakan wadahnya. Jadi silakan saja teman-teman artis yang pengen bergabung. Nah, memang aku ada indeks manajemen juga tetap ada, tapi yang di sini aku sama bisnisnya bersama dengan Gautama. Dan akhirnya karena kedekatan kami dengan Bunga juga, ya kan, kita juga udah sering bekerja bersama. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata kok suaranya bagus gitu. Gak nyangka gue. Ternyata kok di foto bagus, penampilannya keren banget. Dan namanya juga anak ayah. Ya benar juga. Akhirnya kita pun juga tentunya sepakat dan alhamdulillah bisa Papi Records. Di Papi Records itu gitu. Untuk lagunya sendiri untuk pemilihannya mungkin ya, kebetulan sih memang untuk keterlibatan pemilihan lagu itu saya serahkan langsung kepada partner saya ini memang lebih ke aku sama Gaus ya, karena requestnya aku. Kan curhatnya dia ya, jadi dia nggak curhat sama aku, cuma curhat ini token dibuka abang kita kan bener-bener iya malah jadi kalau gue dia masuk ke gue jadi lagu kalau sama kamu tidak masalah jadi masalah luar biasa. Apa dengan rumah tangga Bu Azena gitu? Tengok-tengok ya Bu. Ya, judul lagunya juga udah banyak yang nanya. Hebat sih maksudnya. Gauta di sini ya tentunya Gauta juga kasih minta saran gimana lagunya seperti apa. Aku bilang ini enak banget. Aku merasa ya pas banget ya. Bukan berarti kemudian itu cerita. Emang beneran ceritanya ya? Belum tentu ya. Tapi yang penting dia meresapi lagunya terus kemudian. Emang lagunya ini enak banget ya. Cocok kan sama suara aku? Iya, betul. Kayak dipaksakan, mungkin nggak terlalu kelihatan kayak suaranya Maria Carey gitu-gitu. Ya tau-tau masih kenalin itu suara aku dong. Tapi gitu, memang kan? Bunga Zainal ini agak-agak ribet sih. Ribetnya tuh gini, kadang dikasih A, nggak mau. Kasih B, nggak mau. Ini kurang ini, kasih C. Tapi lagu ini, begitu dikasih langsung, oke. Jadi aku tuh orangnya lumayan ribet sebenarnya. Pokoknya dari lirik apa gimana sampai itu jadi musik, aku enggak pakai revisi. Langsung oke, tapi paling liriknya ada revisi karena Bunga juga terlibat kan di dalam liriknya. Back. Oke, mungkin boleh sekali lagi. Line back melihat. Ya. Yang ini di sebelah kiri ya. Melihat Bunga seperti apa nih dengan bakat penyanyinya sekarang gitu. Iya. Cantik enggak? Oh, cantik banget. Ini segampang banget kita jual ya. Maksud dalam arti kata menjual karyanya ini tuh kita gampang banget. Dan pesonanya juga. Terus kemudian berita-beritanya yang tentunya yang kali ini tentunya Bunga berkarya gitu ya. Nggak, selain karya-karya yang lain, tapi ini berkarya di bidang musik. Dan menurut aku sesuatu yang fresh ya dari Bunga sendiri. Dan gebrakan ya dari karirnya Bunga gitu. Maksudnya mungkin orang belum pernah lihat seperti apa ya Bunga ini dalam hal nyanyi gitu. Dan ternyata ini dibuktikan ya dengan karyanya bernyanyi. Dan aku mendengar lagunya, meresapi lagunya gitu pada saat dia nyanyi tuh dapat banget gitu. Jadi kayaknya cocok banget. Jadi abis ini juga lanjut nih. Jadi Bunga akan reguler setiap latihan nyanyinya di Tambang untuk menjelang show. Yes. Aku yakin sih ini maksudnya Bunga akan bisa menggebrak perindustrian musik di Indonesia. Didoain ya teman-teman ya. Amin. Berhubung hari ini spesial
buat para wartawan dikasih lagi deh kesempatan. Enggak, bukan ayah. Dikasih lagi kesempatan buat yang mau nanya tambahan deh. Oh ya, kita rencananya banyak banget ya sama Bunga ya. Pastinya pertama memang ini adalah merupakan proyek kita untuk bisa ya tes pasar juga sih gitu. Seperti apa sih seorang Bunga untuk bisa berada di dunia musik Indonesia ini, diterimanya animo masyarakatnya seperti apa gitu ya. Tapi di samping itu semua, yang penting kita berkarya. Nanti diterimanya seperti apa, yang penting kita berkarya dulu. Dan kemudian ini sih udah, kita udah kontrak seumur hidup ya nanti. Istilahnya kita udah sama-sama untuk membangun image-nya apa Bunga ini dalam hal menyanyi. Dan next project-nya juga tentunya ya album pastinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang memang musik Indonesia agak sedikit berbeda ya, nggak seperti dulu yang kayaknya kita gampang sosial di mana. Apalagi sejak pandemi kan platformnya ya cuma digital aja kan. Jadi sebisa mungkin kita nggak putus sampai di sini, berlanjut terus. Pastinya dengan doa teman-teman juga, semoga karya aku juga di dunia musik bisa berlanjut nggak sampai di sini aja. Sudah. Cukup. Oke, terima kasih.